Siapa yang tidak kenal rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kayu manis, hingga pala? Ini hanyalah sebagian dari mahakarya rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Sejak ribuan tahun lalu, Indonesia telah dikenal sebagai negara penghasil rempah. Bahkan, pala dan cengkeh adalah dua jenis rempah yang paling diminati yang berasal dari Indonesia Timur. Dulu, cengkeh hanya tumbuh di beberapa pulau saja seperti Pulau Ternate, Tidore, Bacan, bahkan Makian. Sedangkan pala tumbuh di Kepulauan Banda, Maluku. Pada tahun 1400-an, bangsa Eropa sangat meminati rempah-rempah. Dikarenakan cita rasa dan aroma yang dihasilkan rempah sangat unik. Selain itu, rempah khususnya pala menjadi komoditas perdagangan dengan nilai jual tinggi. Saat itu ketersediaan rempah di pasar dunia seperti pala diperkenalkan dan dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok yang merahasiakan sumber asal rempah tersebut. Bangsa Eropa pun mulai penasaran dan tertarik. Akhirnya pada tahun 1490, kecintaan mereka terhadap rempah membawa bangsa ini menjelajah mencari keberadaan rempah, khususnya pala. Bahkan rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk menjelajah negara-negara penghasil rempah termasuk Indonesia. Berawal dari bangsa Spanyol yang memulai pencarian rempah pada tahun 1492. Pelaut Columbus mengarungi Samudra Atlantik yang mengira telah menemukan daratan Hindia justru menjadi penemu benua Amerika. Ekspedisi bangsa Spanyol mencari kepulauan rempah kembali dilanjutkan. Melalui rute Samudra Atlantik, Franz Ferdinand Magellan menuju Kepulauan Rempah dan ekspedisi yang berlangsung dari tahun 1519 hingga 1522 melalui Amerika Selatan hingga bertemu Samudra Pasifik ini berlanjut hingga Ferdinand mendarat di Kepulauan Filipina. Hidupnya pun berakhir di sini. Kru kapal kembali melanjutkan misi pencarian rempah, berhasil mendarati Dore dan meninggalkan Pulau Rempah dengan muatan 26 ton cengkih, 1 kargo pala, dan berkarung-karung kayu manis dan bunga lawang pada tahun 1521. Portugis memulai ekspedisi mereka pada tahun 1497 hingga 1498 dengan membuka jalur baru. Pelaut Vasco da Gama lah yang menemukan rute laut pertama dari Eropa ke Asia, yaitu melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan menyeberang melalui Samudra Hindia hingga berakhir di India. Sementara Inggris memulai ekspedisi rempah mereka pada tahun 1577 hingga 1580. Pelaut Francis Drake mengikuti rute Magellan dan menyisir sepanjang pantai Amerika hingga akhirnya mendarat di Tidore, Maluku. Dengan kapal penuh rempah, Francis Drake pun kembali melanjutkan perjalanan lautnya kembali ke Inggris melalui Samudra Hindia. Pala itu khusus terdapat di Kepulauan Banda dan cengkeh itu di Maluku Utara, di Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Di pulau-pulau kecil, di pulau-pulau kecil yang vulkanis. Dua komoditas ini
yang disebut dengan rempah-rempah ini sangat dibutuhkan di pasar Eropa. Sebenarnya bukan saja untuk kepentingan pengawetan daging, untuk pengobatan, obat-obatan, tapi juga berhubungan dengan sistem kepercayaan lama gitu. Nah, jadi ada kebutuhan mistik, metafisik, tapi ada juga kebutuhan materi dari rempah-rempah itu. Itulah yang sebabnya mereka terdorong untuk datang cari ke Maluku ini. Dan sampai di sini itu terjadi penjajahan pertama itu. Bangsa Eropa menjejakkan diri di Maluku, tepatnya di Banda Neira, sejak tahun 1500-an demi mencari primadona rempah di kala itu, yakni pala. Sebagai gugusan kepulauan yang kaya akan rempah-rempah, Banda sedikitnya memiliki 3 pulau yang kaya akan hutan pala, yaitu Pulau Lontor atau Banda Besar, Pulau Ai, dan Pulau Run. Sebagai pulau dengan hutan pala yang melimpah, pulau inilah yang menjadi perebutan antara Inggris dan Belanda pada abad ke-18. Rumah besi, tempat pengumpul pala pada zaman itu, kini menjadi saksi bisu di tengah lebatnya hutan pala yang masih berdiri kokoh. Karena daripada menimbulkan korban gitu, terus lahirlah sebuah perjanjian namanya Perjanjian Breda, 1624 itu, yang antara lain menukar Pulau Run dengan Pulau Manhattan itu tukar itu karena di sana Manhattan ini atau New Netherlands itu bahasa Belanda, dalam bahasa Belanda disebut Manhattan itu Pulau New Netherlands, punyanya Belanda. Pulau Run punyanya Inggris, tapi karena Inggris menguasai sebagian besar koloni di benua Amerika, tinggal Belanda punya satu saja. Akhirnya ya Belanda kasih buat Inggris, dan Pulau Run diberikan juga buat Belanda gitu. Jadi ada pertukaran gitu. Iya, kaitannya dengan pala gitu. Kaitannya dengan pala juga. Karena semua daerah, semua pulau di situ sudah dikuasai. Kecuali Pulau Run yang belum. Nah, Pulau Run yang bertahan di situ. Pala mencapai puncak kejayaannya menjadi primadona dan incaran bangsa Eropa. 400 tahun pun telah berlalu. Pala masih menjadi permata rempah saat ini. Indonesia merupakan negara produsen pala terbesar bagi dunia dengan memasok 75% kebutuhan dunia. Dengan wilayah timur Indonesia sebagai daerah penghasil pala terbanyak. Pala ini merupakan tanaman asli Indonesia yang mempunyai historis dan ekonomi, dengan sentra pengembangannya itu ada di wilayah utamanya Indonesia Timur, yaitu di Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua Barat, dan sekitar 75% pasar dunia pala itu dipasok dari pala Indonesia. Pala hanyalah satu dari kekayaan rempah yang dimiliki Indonesia. Sedikitnya terdapat 56 jenis komoditas rempah yang ada dari ujung barat hingga timur tanah air, namun hanya beberapa saja yang menjadi komoditas andalan ekspor. Seperti lada putih dari Muntok, Bangka Belitung, lada hitam khas Lampung, cengkeh, kayu manis, dan gambir. Nah, kemudian juga komoditas rempah Indonesia ini sangat diminati di pasar dunia karena mempunyai cita rasa, aroma, tekstur yang khas dan spesifik lokasi, sehingga ini tidak dapat digantikan oleh rempah sejenis dari negara lain. Bagi masyarakat lokal maupun global, rempah Indonesia memiliki keunggulan tersendiri untuk berbagai macam penggunaan. Rempah kini tak hanya digunakan sebagai bumbu penyedap makanan maupun obat-obatan, namun secara besar digunakan sebagai bahan baku industri, baik untuk makanan minuman, jamu, farmasi, kosmetik, spa, hingga parfum. Seiring kebutuhan dunia atas pala, pemerintah pun mendorong berbagai sektor meningkatkan kualitas produksi pala dua wilayah, Banda Maluku dan Siau, Sulawesi Utara. We'll be right back.
kepala. Tanaman endemik asli Indonesia ini terus menjadi incaran dunia. Tanaman pala memiliki nilai ekonomis dan multiguna karena setiap bagian tanamannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri makanan maupun minuman. Dari kulit batang dan daun pala dapat diolah menjadi minyak atsiri. Sementara fuli atau bunga pala yang berwarna merah ini, jika dikeringkan juga dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri maupun balsam. Pala ini dia kita bisa kategorikan menjadi salah satu tanaman yang multifungsi. Antara lain dia bisa menghasilkan minyak atsiri, buahnya tuh bisa terdiri dari fulinya, kemudian biji, daging buah, dan batok atau kulit keras. Nah, fuli dan biji ini yang menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, selain itu, untuk bahan baku industri, makanan dan minuman juga menghasilkan minyak atsiri tadi. Sedangkan batok ini dapat digunakan untuk pengeras jalan atau bahan pembakaran atau arang. Biji pala tentu sebagai penyedap makanan dan obat-obatan. Bangsa Eropa mengolah minyak pala hingga menjadi sabun maupun parfum. Dan daging buah pala yang dapat diolah menjadi beragam makanan ringan maupun sirup, selai hingga wine pala. Semua produk turunan pala ini, bahan baku utamanya adalah daging buah pala yang selama ini pemanfaatannya oleh masyarakat masih sangat kurang. Ya, paling tidak hanya masyarakat mengenal dengan olahan manisan pala. Tapi lebih dari itu masih belum. Jadi, daging buah pala ini saya melihat bahwa peluang untuk dikembangkan sebagai komoditi produk turunan pala ini sangat besar. Bagi masyarakat di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, pala memegang peranan penting bagi perekonomian mereka. Mayoritas masyarakat secara turun-temurun bertani pala sejak dulu. Didukung kondisi geografis vulkanis menyebabkan kondisi tanah mereka sangat cocok bagi tanaman pala. Sehingga produksi pala di Pulau Siau yang berjarak tak jauh dari Gunung Karangetang ini sangat baik dan menjadi pala organik. Pala ini dijaga dan dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah, peremajaan, penanaman kembali, sehingga produksi makin hari makin baik dan meningkat. Karena pala yang ada pada saat ini umumnya sudah di atas 40 tahun, sehingga produksi dari pala ini setiap tahunnya makin tua, makin menurun. Tetapi kami dari pemerintah sudah melakukan peremajaan, sehingga kami menjaga supaya pala remaja yang sudah kami tanam ini bisa mengganti pala yang sudah usianya tua. Dan sekarang sudah berhasil, petani pun sudah menikmati itu, karena kami menjaga dari produksi pala itu sendiri, penanaman, kemudian kami jaga mutunya, kemudian pasca panennya, kemudian juga produksinya kami jaga semua, sehingga ini tentu baik dan sangat bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani. Luas areal pala sebesar 18.460 hektar, Sulawesi Utara mampu memproduksi 9.754 ton pala. Dengan volume ekspor sebesar 3.009 ton pala pada tahun 2015. Biji pala misalnya, kita ekspor juga ke Amerika Serikat, ke Vietnam, ini yang di luar Eropa ya. Ke Jepang juga, ke Afrika Selatan, ke Pakistan, ke Korea, ke Singapura.
Uni Arab juga, Emirat Arab juga kita ekspor, ke Filipina juga ada ekspor biji pala ke sana. Jadi itu dalam bentuk biji pala, kemudian daging pala juga, bunga palanya juga, batok pala juga ada yang minta. Jadi iya, semua komponen. Produksi pala di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, baik perluasan area maupun volume produksinya. Tahun 2011, area perkebunan pala seluas 122 ribu hektar. Perluasan terus berkembang, hingga tahun 2015, luas area perkebunan pala mencapai 164 ribu hektar. Sementara produksi pala pada tahun 2011 sebesar 22 ribu ton, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 34.340 ton. Begitu pula dengan produktivitas pala yang semula pada tahun 2011 mencapai 387 kg per hektar meningkat menjadi 485 kg per hektar pada tahun 2015. Pemerintah daerah terus memasarkan produk pala unggulan mereka melalui pameran sebagai potensi daerahnya. Begitu pula dengan pemerintah pusat yang juga berupaya melindungi pala unggulan masing-masing daerah dengan menerbitkan sertifikat indikasi geografis atau IG. Untuk pala Indonesia yang cukup terkenal di pasar dunia itu ada dua brand, yaitu pala Banda dan pala Siau. Nah, untuk menjamin kualitas pala dari Indonesia Timur ini, makanya pemerintah juga sedang memproses untuk memberikan sertifikat indikasi geografis untuk pala Banda yang masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan untuk pala Siau ini indikasi geografisnya sudah terbit. Pala yang terlindungi hak mereknya ini pun nantinya akan menjamin ciri khas yang menjadi kualitas masing-masing daerah, seperti aroma, tekstur, bentuk, maupun keunggulan lainnya. Biji dan fuli pala dengan kualitas unggul dari Siau dan Banda ini selalu diminati dan menjadi langganan masyarakat Eropa. Para eksportir pun menjaga produk mereka layaknya emas dengan standar produk hingga pengemasan dengan rangkaian sortir hingga uji kadar air. Keberadaan Indonesia sebagai produsen pala telah diakui dunia. Indonesia bahkan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Namun keberadaan pala Indonesia pada rentang tahun 2011 hingga 2014 lalu sempat diragukan. Hal ini pun mempengaruhi kegiatan ekspor pala ke negara tujuan ekspor. Penyebabnya adalah isu aflatoksin atau racun yang berasal dari jamur aspergillus terdapat di kandungan pala. Ratusan ton biji pala, baik dari Sulawesi maupun Maluku, sempat mengalami penolakan oleh Uni Eropa. Karena kandungan nilai aflatoksin pala Indonesia lebih tinggi dibandingkan nilai rekomendasi oleh Uni Eropa. Bahwa kadar aflatoksin pala Indonesia ini sekitar 6,4 mikron gram per kilo. Per kilo biji pala. Nah, sedangkan batas toleransi yang diperbolehkan sebenarnya kandungan aflatoksin ada di biji pala itu yaitu sekitar 5 mikron gram per kilogram. Jadi ini yang memang masih menjadi waktu itu adanya penolakan untuk produk pala kita di pasar Eropa. Hal ini menjadi fokus pemerintah, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk meningkatkan perbaikan mulai dari pembinaan para petani hingga pengujian mutu di laboratorium-laboratorium terkait. Jadi sekarang kalau kita impor ekspor pala ke Uni Eropa,
maka harus dilengkapi dengan health certification mulai tanggal 8 Januari yang kemarin. Tapi khusus pala, kalau maize okay, bisa masuk, tapi nutmeg harus dilengkapi dengan health certificate. Salah satu eksportir pala di Maluku, PT Olop, makin memperketat penerimaan pala dari petani. Sedikitnya membutuhkan waktu 9 hari, proses dari petani panen hingga pala mereka ditimbang di perusahaan yang berlokasi di Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah ini. Kondisinya apa itu kering betul atau tidak, apakah memenuhi standar kita atau tidak. Kalau dia memenuhi standar, kita proses lanjut. Kalau tidak ya terpaksa, kita tolak. Ya kalau kita proses lanjut, berarti kita melakukan tes kadar air dengan menggunakan mesin penguji. Setelah itu apabila kadar air itu masih tinggi, maka kita harus melakukan penjemuran kembali. Jadi sortasi kita itu ada 3 kali. Ada awal, pertengahan, dan akhir itu untuk melakukan ekspor. Itu untuk biji pala dan juga untuk fuli atau bunga pala. Untuk menjaga kualitas pala asal Banda ini, perusahaan pun terus memberikan pembinaan kepada para petani, terutama mengenai keamanan pangan dari biji pala itu sendiri. Sedikitnya PT Olop mengekspor 12 ton biji pala ke Rotterdam, Belanda setiap bulannya atau sebesar 144 ton dalam setahun. Sehingga komoditas rempah ini tentu menjadi andalan perekonomian masyarakat Banda. Jadi dari 16 desa ini semua punya community pala, semua punya pohon pala. Dan dari situ masyarakat dapat uang itu dari hasil pala itu. Nah, jadi pala Banda itu memang boleh dikatakan sumber utama pendapatan masyarakat Banda. Dalam 5 tahun terakhir, volume ekspor pala Indonesia menunjukkan peningkatan. Volume ekspor tahun 2011 sekitar 14.186 ton dengan nilai sebesar 86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,16 triliun rupiah. Sementara pada 2014 volume ekspor pala meningkat menjadi 14.712 ton dengan nilai ekspor sekitar 112 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,51 triliun rupiah. Sejumlah instansi dan kementerian pun turun tangan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pala Indonesia. Salah satu kerjasamanya itu dengan menggandeng Uni Eropa dalam upaya peningkatan kualitas pala Indonesia melalui Trade Support Program 2 pada Desember 2015. Dan menjadikan komoditas pala siau sebagai proyek percontohan pada tahap produksi hingga penanganan pasca panen pala. Mungkin dari TSP2 ini melihat dari partisipasi kami dalam pemerintahan daerah dan upaya-upaya kami meningkatkan kualitas itu baik tahap secara tahap bertahap kami lakukan baik dari petani sampai ke sortir di dalam gudang. Jadi dalam hal ini kita sebagai eksportir itu banyak campur tangan karena kita di sini masih termasuk perkebunan rakyat. Menjadi proyek percontohan Uni Eropa dalam TSP2 membuat eksportir pala PT Gunung Intan Permata berhati-hati dan ketat dalam semua proses, mulai dari penerimaan pala dari petani, penyortiran jenis biji pala dan fuli, hingga pengemasan yang layak ekspor. Bahkan sampai masuk ke kontainer dan siap berangkat menuju pelabuhan, semua disesuaikan dengan standar ekspor. Uni Eropa sangat concern karena mereka sangat membutuhkan pala. Mereka sangat menyukai pala dari Indonesia. Jadi mereka betul-betul memberikan perhatian juga, melakukan audit
dan kita tidak tinggal diam, tetapi bersama Uni Eropa kita melakukan kerjasama di mana kita menerima bantuan dari Uni Eropa dalam rangka memperbaiki kualitas pala ini. Tak hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM pun menerbitkan sertifikat indikasi geografis untuk pala siau sehingga menolong para petani menjaga kestabilan harga. Dulu bulan April tahun 2015, pala siau itu anjlok sampai di harga 40-an per kilogram. Itu untuk pala yang grade A. Iya, tapi sekarang tidak bisa anjlok. Kendati pun ada permainan secara dagang tidak bisa anjlok separah itu. Dia masih bisa bertahan di 63, 64 sampai 65 ribu. Itu berarti kan dengan mendapatkan sertifikasi indikasi geografis itu sudah menggigit. Pembinaan dan bimbingan bagi petani dan pengusaha pala terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian maupun Uni Eropa demi mengembalikan mutu dan kualitas pala yang digemari seluruh dunia. Penerapan Good Agriculture Practice oleh Kementerian Pertanian diharapkan tidak hanya mampu memperbaiki budidaya pala di perkebunan, namun juga penanganan pasca panen. Sehingga melalui pala, tidak hanya memberdayakan masyarakat petani, namun juga meningkatkan kehidupan ekonomi daerah. Sehingga Indonesia mampu mengembalikan kejayaan pala di era perdagangan bebas saat ini.